Ramainya kabar kedekatan hubungan antara Alia Malsaid dengan Thorik Halilintar rupanya tak henti-henti dikaitkan dengan sang mantan kekasih yakni Puji. Seperti yang baru-baru ini terjadi, video lawas Thorik saat memberi hadiah pada mama Puji, Dewi Zuhrianti, kembali viral diperbincangkan. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun @lambedano2 official tersebut, tampak Thorik yang sedang berkunjung ke rumah orang tua Fuji. Diketahui Fuji dan Thorik baru menyelesaikan pekerjaannya. Thorik pun mampir terlebih dahulu ke rumah orang tua Fuji dengan alasan ingin bertemu Gala Sky. Saat tiba, Thorik langsung menghampiri dan memeluk Gala. Namun tiba-tiba Thorik menghampiri mama Fuji sambil membawa hadiah ulang tahun yang berupa cincin. "Apaan tuh?" kepo Haji Faisal yang sedang duduk di samping istrinya. Sambil bercanda, Fuji mengatakan bahwa Thorik ingin melamar ibundanya saat itu. "Dia ngelamar mamanya dulu katanya," ucap Fuji. Mama Fuji terlihat kaget saat Thorik membawakannya kado berupa cincin. "Ya Allah, terima kasih banyak," ucap mama Fuji sambil membuka kotak cincin tersebut. Ia pun terlihat gercep mencoba cincin dari Thorik. "Ada-ada saja Thorik nih, ngapain sih ngasih-ngasih kado?" tanya mama Fuji terlihat sumringah. Saat mencoba cincin tersebut, mama Fuji lagi-lagi terlihat syok. "Ya Allah, gede banget cincinnya," ungkapnya senang. Selain itu, mama Fuji juga menunjukkan kebahagiaannya karena cincin tersebut muat di jarinya. "Alhamdulillah pas Thorik," ucap mama Fuji. Menanggapi kebahagiaan sang ibunda, Fuji protes. Ia mengatakan bahwa dirinya malah belum memberikan hadiah. Namun Thorik sudah memberikannya lebih dulu. "Aku aja belum ngadoin loh Thor," ucap Fuji. Menanggapi video lawas yang kembali viral tersebut, warganet langsung ramai-ramai memberikan tanggapannya. Tak sedikit dari mereka yang menyayangkan kandasnya hubungan Fuji dan Thorik. Namun ada pula warganet yang menduga Fuji tengah menyesal karena putus dari Thorik yang sangat tulus menyayangi keluarga Fuji. "Pantes Pak Haji nggak bisa move on, emang sebaik itu," komentar warganet. "Thor mah royal banget, udah beliin apa aja untuk Fuji dan keluarga," komentar warganet lain. "Si tengil nyesel pasti, yang ganteng emang lebih banyak, tapi sifat lelaki penyayang jarang," tulis warganet diduga menyindir Fuji.